Ini adalah sepeda dengan korelasi tak terkalahkan antara kualitas dan juga harga. Dipasangkan dengan frame bermaterial karbon yang sangat ringan, dinamis, sensitif, serta menawarkan geometri serbaguna untuk semua trek. Sepeda ini adalah Van Rysel NCRCF Allroad yang baru saja diperkenalkan kembali melalui model limited edition. Van Rysel NCRCF Allroad Apex adalah salah satu sepeda jalan raya dengan perpindahan gigi elektronik yang paling terjangkau dari segi harga saat ini. Dikembangkan bersama dengan Decathlon, sepeda yang satu ini dilengkapi dengan groupset elektronik wireless dari SRAM Apex AXS, yang merupakan adik dari groupset SRAM Force AXS, yang mewarisi sebagian besar teknologinya untuk menawarkan kinerja luar biasa tanpa mengorbankan harga. Ya, harganya lebih murah. Decathlon Van Rysel memang dikenal dalam membuat sepeda yang berkualitas, tapi juga dengan harga yang murah. Apalagi dengan nama besar Van Rysel bersama Decathlon yang berhasil menjuarai berbagai macam ajang Grand Tour, menjadikan merek Van Rysel menjadi incaran bagi para penghobi sepeda. Apalagi dengan seri sepeda yang dikeluarkan dengan harga murah oleh Van Rysel bersama Decathlon, biasanya terjual habis hanya dalam hitungan menit. Untuk warna limited edition dari Van Rysel NCRCF Allroad Apex ini memang dirilis hanya dengan dua warna, yaitu warna hitam dan juga warna kuning. NCRCF Allroad Limited Edition dilengkapi dengan transmisi rantai tunggal 12 kecepatan yang terdiri dari chainring berukuran 46T serta kaset dari SRAM XPL RPG 1231 dengan roda gigi 1144T. Di mana ini merupakan sebuah konfigurasi yang memungkinkan pedaling yang lebih efisien sambil tetap berada pada posisi gigi yang lebih sering digunakan. Sepeda allroad yang satu ini juga sudah menggunakan sistem pengereman hidrolik, di mana untuk remnya ini menggunakan merek dari SRAM Paceline dengan ukuran rotor 160 mm pada bagian depan dan juga belakangnya. Sedangkan untuk kokpitnya dilengkapi dengan batang atau stang berbahan aluminium yang ditandatangani oleh Van Rysel. Sedangkan pada bagian belakang, untuk bagian seatpostnya ini bermaterialkan aluminium serta menggunakan saddle dari Van Rysel Sport 900. Mengenai bagian velgnya, ini menggunakan full chrome racing 3DB dengan lebar internal 19 mm serta menggunakan profil ban 28 mm. Dipadukan dengan ban bermerek Hutchinson Override Tubeless Ready dengan ukuran 700x35C. Sebagai catatan yang perlu diingat, frame dapat menerima ban hingga 35 mm tanpa masalah, serta roda hingga 42 mm. Pada website resmi dari Van Rysel, NCRCF Allroad Apex tersedia dalam ukuran XS hingga XL dengan dua pilihan warna yang disebut sebagai warna mustard dan juga charcoal grey. Dengan segala spesifikasi yang diberikan, tentu saja hal yang terbaik dari sepeda yang satu ini adalah mengenai harganya, di mana hanya dibanderol dengan harga 2.399 euro. Dan ini tentu saja jauh lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya yang bermain pada genre serta spesifikasi yang sama. Apalagi sepeda yang satu ini sudah menggunakan groupset elektrik, tentu saja menjadikannya sebagai pilihan utama para pencinta sepeda. Keren ya, bagaimana tidak? Van Rysel merupakan merek yang sering menjuarai berbagai macam ajang Grand Tour. Ternyata juga masih menjual dan memproduksi sepeda dengan harga murah. Murah jika dibandingkan dengan kompetitornya di luar sana, teman-teman. Bukan di dalam negeri ya. Bagaimana pendapat kalian tentang sepeda yang satu ini, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Gue Aditya 92 pamit dan bye-bye.